Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UTV, channel seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara login Proctor Browser untuk ANPK tahun 2023 atau yang terbaru. Teman-teman, download dulu Proctor Browsernya di situs anpk.kemdikbud.go.id. Di sebelah kanan, scroll ke bawah, itu pilih yang prerequisites ya. Di sini ada proktornya. Teman-teman bisa menyesuaikan laptopnya yang 64 bit atau 32 bit. Kalau yang ini example ya, tapi saya akan mengajarkan untuk yang login proktor browsernya. Kalau sudah di-download, teman-teman silakan diklik, kemudian pilih yang proktorbrowser.exe. Setelah itu, teman-teman nanti diklik run. Setelah run, teman-teman akan seperti ini ya, login ada ID proktornya, passwordnya. Nah, untuk minimize, teman-teman klik tombol Windows, kemudian teman-teman ke sini, ke asesmen nasional komputer proktor, kemudian ID proktornya teman-teman copy, masukkan ke ID-nya di proktornya, kemudian klik tombol Windows lagi, balik ke sini, ambil passwordnya, kemudian masukkan passwordnya di sini, password, baru klik sign-in. ID password tidak terdaftar, oke. Kita ulang ya. Oke, kalau berhasil seperti ini akan muncul nama SD-nya, kabupaten, ID proktornya, dan sebagainya. Oke, demikian tutorial dari saya cara login Proctor Browser untuk ANPK terbaru tahun 2023. Bila teman-teman ada kesulitan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.